Kali ini kita membahas mengenai 5 fitur AMC. Lima fitur AMC ini terdiri dari konsumen, titik sentuhan, satu suara, hubungan, dan persuasif. Konsumen menyangkut mengenai target sasaran, titik sentuhan menyangkut media AMC, satu suara menyangkut isi pesan, hubungan juga menyangkut dengan konsumen, dan terakhir persuasif menyangkut dengan konsumen juga. Mari kita bahas fitur yang pertama, yaitu mulai dengan konsumen atau dengan calon konsumen. Pada fitur AMC yang pertama ini menyampaikan bahwa program AMC harus latar belakangi berdasarkan keadaan konsumen yang menjadi target sasaran perusahaan. Artinya, riset perilaku konsumen menjadi sangat penting dalam membuat sebuah program AMC. Berbicara mengenai perilaku konsumen, bahwa saat ini perubahan-perubahan perilaku konsumen mulai banyak bermunculan yang diakibatkan dari perkembangan teknologi komunikasi. Salah satu contohnya akibat adanya perkembangan media sosial. Konsumen tidak lagi secara pasif menerima pesan-pesan Markom, tetapi lebih menjadi partisipan aktif untuk mencari kebutuhan dan keinginan yang mereka inginkan. Akibat perubahan perilaku konsumen tersebut membuat turunnya ketergantungan penggunaan media massa seperti televisi, cetak, dan radio oleh Markom dari suatu perusahaan. Dan Markom itu sendiri saat ini mulai melirik media online untuk menjadi sarana titik temu antara produk atau jasa mereka dengan konsumen. Fitur yang pertama ini juga tertuang pada materi sebelumnya mengenai model AMC, di mana perusahaan sebagai komunikator dalam model AMC ini, sebelum ia berupaya membujuk konsumen, ia juga melihat latar belakang dari perilaku konsumen tersebut. Sehingga nantinya ketika ia menyampaikan sebuah pesan promosi sesuai dengan apa yang juga diharapkan oleh konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen tersebut, maka perusahaan juga akan secara tepat menyampaikan pesan promosinya kepada konsumen. Sehingga kemungkinan konsumen untuk mengkonsumsi sebuah produk juga akan semakin besar. Intisari dari fitur yang pertama ini, ketika membuat sebuah program AMC, berangkatlah dari preferensi perilaku dan gaya hidup konsumen terhadap konsumsi suatu produk. Fitur utama yang kedua yaitu titik sentuhan. Titik sentuhan ini menyangkut kondisi di mana produk atau jasa dari perusahaan bertemu dengan konsumen maupun calon konsumen. Titik sentuhan ini menyangkut media yang digunakan oleh Markom sebagai sarana menyampaikan pesan promosi kepada konsumen. Untuk itu, gunakanlah bentuk kontak atau titik sentuhan apapun yang relevan antara perusahaan dengan konsumen. Penggunaan titik sentuhan ini dapat kita lihat pada metafora kotak peralatan tukang. Kita tahu bahwa tukang biasanya membawa gergaji, palu, paku, obeng, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut tidak semuanya digunakan secara bersamaan, tetapi digunakan pada saat-saat tertentu. Contohnya ketika akan memotong sebuah kayu, maka alat yang digunakan oleh tukang tersebut cenderung menggunakan gergaji. Akan tidak efektif jika tukang tersebut menggunakan paku untuk memotong sebuah kayu. Hal tersebut sama kondisinya ketika kita menentukan media-media komunikasi pemasaran untuk mencapai titik sentuhan yang efektif. Oleh karena itu, penggunaan sebuah media harus sesuai dengan tujuan Markom. Contohnya, seperti ketika akan meningkatkan sebuah penjualan produk. Bagaimana produk dapat terjual di tengah gempuran kompetitor?
atau ketika mengenalkan produk baru, mengenai bagaimana mengenalkan produk baru agar dapat diterima oleh pasar. Dan yang terakhir mungkin bisa untuk membangkitkan produk lama, yaitu bagaimana produk lama agar dapat kembali laris di pasaran. Untuk itu, penggunaan alat marcom seperti iklan, sales promotion, personal selling, dan lain sebagainya harus dipilih berdasarkan apa yang dianggap dan dipercayai oleh konsumen. Karena konsumen juga akan mencari produk pada media atau alat-alat marcom yang menjadi kepercayaan mereka untuk mendapatkan sebuah informasi dari produk yang mereka inginkan. Contohnya, pada kontes tantangan iklan kreatif yang dilakukan oleh Pepsi yang tujuannya untuk merambah lini pelanggan khusus anak muda. Pada program AMC Pepsi ini menghasilkan 27.000 peserta yang didominasi oleh anak muda yang merupakan target dari konsumen Pepsi terlibat langsung. Hal tersebut membuktikan bahwa program yang dijalankan oleh AMC dalam bentuk tantangan iklan kreatif Pepsi ini merupakan titik sentuhan yang memang diinginkan oleh target konsumennya, sehingga promosi yang disampaikan oleh Pepsi tersebut juga dapat diterima dengan baik oleh konsumen yang mereka targetkan. Salah satu contoh lagi yang dilakukan oleh Toyota dalam mempromosikan Toyota Yaris pada target kalangan usia 18-34 tahun, di mana mereka mengimplementasikan titik sentuhan 360 derajat. Artinya, dimanapun konsumen yang mereka targetkan beraktivitas, konsumen tersebut akan selalu bertemu dengan pesan promosi yang dikeluarkan oleh Toyota Yaris. Pada program AMC-nya, Toyota tersebut membuat sebuah partnership pada siaran televisi Prison Break yang memang digemari pada usia 18-34 tahun saat itu. Kemudian dengan membuat sebuah konten iklan dengan tema apa yang akan Anda lakukan dengan Yaris Anda. Lalu sponsorship pada video game dan festival-festival musik, dan yang terakhir adalah program TV mengenai komedi seputar kendaraan mobil. Artinya, pihak Toyota ini membuat sebuah kegiatan promosi yang sekiranya akan selalu ditemui oleh konsumen pada usia 18 sampai dengan 34 tahun yang menjadi konsumen target sasaran mereka. Titik sentuh 360 derajat ini dapat diartikan menggunakan seluruh titik sentuh yang sekiranya akan selalu ditemui oleh konsumen yang menjadi target sasarannya. Yang harus Anda perhatikan mengenai titik sentuh yaitu, pertama, tidak semua titik sentuh memiliki persamaan, tergantung pada target sasarannya. Yang kedua, pesan pada setiap titik sentuh belum tentu sesuai, artinya juga harus sesuai konteksnya. Dan yang ketiga, belum tentu pada satu jenis produk memiliki titik sentuhan yang sama, tergantung pada positioning produknya juga. Intisari dari fitur yang kedua ini yaitu gunakanlah semua titik sentuh yang memungkinkan konsumen untuk menemuinya, asalkan hal tersebut relevan dan memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Itulah dua fitur utama dari 5 fitur utama AMC. Untuk 3 fitur lainnya bisa Anda lihat pada video 5 fitur AMC bagian kedua. Saya Insan dari IC Classroom, sampai jumpa di lain kesempatan.